Yeay. Penonton mana suaranya penonton? Oh. Oke. Okay. Teriakannya penonton yang paling semangat. Oh. Itu dong. Kang kita Nani. Lihat di depan kita ada penonton 5 orang, kameramen 4, kreatif 1. Jadi 10. Tapi tetap iya, iya. Benar, tapi tidak mengurangi keseruan kita di studio ya. Karena yang di rumah juga pasti seru banget ya. Betul. Oke, banget. Kita mulai, Bis. Betul, Kang Deni. Ini adalah OVJ Cari Wayang Baru. Buat pemirsa ada di rumah nih, khususnya pecinta OVJ. Ya. Jadi kalian bisa kesempatan untuk masuk TV. Ya, jadi bisa salah satu wayang. Betul banget ya. Kang Neni, caranya gampang banget. Kasih tahu Kang Neni. Caranya adalah silakan kalian buat video sepanjang 1 menit. Upload di feed Instagram kalian. 1 menit apa 19 detik nih? 1 menit. 1 menit bang. 1 menit di upload ke feed Instagram kalian. Di tag ke @operafanjava, kasih hashtag OVJ cari wayang baru. Siapa tahu kalian menjadi salah satu wayang yang akan main bareng kita di sini. Betul ya? Banget. Nah, pada malam hari ini kita juga kedatangan wayang-wayang baru. Ya, ini kayaknya cewek. Cewek namanya adalah Muria Agung. Dia katanya seorang penyanyi. Ya, kita lihat apakah Mbak Muria Agung ini bisa menghibur kita semua yang ada di sini. Ini dia peserta pertama OVJ Cari Wayang Baru. Silakan masuk. Tarlo, wey, kreatif. Muria Agung gimana ini Dewi Persik? Ini Dewi. Semua orang tahu ini Mami Dewi Persik. Ini DP. Mas, nama saya Muria Agung. Saya itu dari ini apa, dari Jogja. Dari mana asalnya? Dari Jogja, Mas. Ini mau ikut audisi OVJ Cari Wayang Baru? Iya, cuman memang mata saya memang mirip seperti Mbak Dewi Persik. Serius? Iya. Tapi ini sebenarnya Dewi Persik apa memang mirip? Mbak Dewi Persik lebih montok, saya kurusan ya, Mas. Belum dipompa ya, Mas. Enggak, kreatif lu gimana? Lu jangan asal, lu ini Dewi Persik, gua kenal. Enggak lah, ini Dewi Persik. Lu jangan bohong ya, Rut ya. Ntar badan lu gua kempesin lu, Rut ya. Enggak, ini Mas Dewi Persik. Ntar lu. Ini didandanin sama kayak Mbak Dewi Persik katanya tadi di belakang ngomongnya. Masa sih? Iya, jadi memang dimirip-miripin. Dia ngirim video buat ikutan pakai hashtag. Mana coba lihat videonya. Gini deh, Rut. Gua kan tahu nih wanginya Mami Dewi Persik. Coba. Ini katanya Mbak Muria. Aku Muria Agung, aku mau ikutan audisi mencari wayang baru. Mudah-mudahan aku bisa menang karena aku bisa nyanyi dan aku bisa nari. Seperti ini. Suwiyo rajamu mas, ejamu kodong telong. Suwiyo rakitamu temu pisang, kau ikulok, oh. Coba. Searching ya. Coba Muria, search. Siapa tadi? Muria Agung. Muria Agung G-nya 2 ya tadi ya? 1. Belakangnya 2 G-nya Muria Agung. Jangan-jangan itu akun hoax. Akun Muria Agung. Fake account. Kalau ada berarti benar. Ya nopo Thomas kok enggak percaya sih Mas. Enggak, Mbak. Enggak benar ya. Ada. Postingannya 1, pengikutnya 19. Yeah. Wah. Udah. Iya benar. Ini beneran. Kayak gini-gini. Ya, ini saya juga didandanin semua dari atas sampai bawah. Oke, sama... gini deh. Biar lebih memastikan lagi, gua kan tahu nih wangi-wanginya Mami Persik. Kang, gua cium dulu kali ya. Ya udah. Ya, siapa tahu ini memang Mami. Mbak Muria Agung, Kak, ini mau nyanyi atau mau apa? Kalau mau nyanyi boleh buka maskernya. Mau nyanyi. Oh, mau nyanyi? Iya. Yaudah, biar gak kagok maskernya dibuka dulu pakai face shield ya. Oh iya. Coba aku mau lihat penasaran. Coba buka. Masih musiknya aja dulu toh Mas. Oh ya udah. Mas ini dibuka di Mas. Oh iya. Lalu Kang, buka. Ini buka apanya Kang? Maskernya. Maskernya kan? Kan mau nyanyi jadi gak kagok. Iya. Ini mah Dewi Persik tau. Buka. Ya nih Mbak Muria. Oke musik.
tangan buat Muria Agung. Jadi diterima nopo beten mas. Rene. Coba Mas Parto. Jauh banget, bukan kayak Dewi Persik ini. Bukan. Kayak siapa? Kayak siapa? Jauh banget ini. Kayak siapa? Saya nggak tahu banget Dewi Persik kayak apa, ini bukan. Terus kayak siapa dong? Siapa ya yang sering di TV juga, cuman bukan Dewi Persik ini mas. Kayak... Namanya siapa Dek? Muria Agung. Tinggal di Jogja? Iya. Oh senang sekali. Muria Agung, ini kan Muria udah Agung. Bisa nyanyi Mas Parto. Penampilannya juga cantik. Gimana kalau di sini di OVJ ikutan nyanyi-nyanyi? Jadi ada satu yang bisa kita ganti. Parah kok, parah. Parah. Mau diganti liriknya ke gue maksudnya apa? Maksudnya apa? Po Alpa teman gue. Tuh. Gue selalu cerita sama Po Alpa. Po Alpa juga cerita sama gue. Bener. Jangan mentang-mentang ada cewek cantik bisa nyanyi. Iya. Po Alpa lo singkirin. Bener. Jadi harusnya. Jangan kayak gitu dong Kang Neni. Belain harusnya. Bang. Harus sih Po, harus dia Po. Ya udah, coba. Ada yang nilai Den. Kalau masalah nyanyi ada yang nilai. Oh siapa yang nilai? Saya, dia jago banget. Wah satu lagi kita panggil, ini dia juri kita, silakan masuk. Tahu ini mau jadi apa ini? Ini jadi apa nih? Jadi apa mas? Ini mau ngapain nih? Jadi apa nih? Ya ini penampilan aja. Penampilan. Ini ada peserta baru. Ya. Gue yakin Dewi Persik, tapi katanya bukan. Ya. Bisa nggak gantiin Po Alpa menurut Ajis? Kasihku paling ganteng paling cakep. Apa yang kau cari lagi? Sudah setia darimu. Belum cukupkah bagiku? Setia ku menanti abang pulang. Tidak pulang, haji pulang ganti pulang. Tiap-tiap gak cerita. Coba. Dia langsung tensi, Jan. Dia langsung mereksa diri sendiri. Buat sakit. Langsung nyesek ya? Nyesek. Karena di sini ada jantung. Oh, gitu. Oh ada jantung. Ini apa sih? Ini apa sih? Mana? Coba deh pak. Yaudah kita challenge deh. Ini mah gak usah ditanya pak. Iya. Iya kan? Udah bagus banget ini. Nyanyi jadi pintar, joget apa? Pintar. Wajah cantik. Udah jangan dinilai dulu. Wajah cantik. Ya kan? Goyang pinter. Goyang pinter. Suara luar biasa. Coba kita adu. Kita adu ya. Kalau Po Alpa mau bertahan di sini, oke. Harus goyang pinter, nyanyinya harus bagus. Coba kita adu. Boleh. Musik. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali sama sekali belum berpengalaman. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi. Bentar, mohon maaf nih ya. Mohon maaf, tadi Mami Dewi Persik, tak, mata mau copot ya. Mata mau copot ya. Hah? Kemana matanya? Gue begitu. Dewi Persik, cek. Tak. Jantung. Bunyinya kecil. Kalau gue? Dia. Lihat dia. Set. Penyakit gula gue yang kambuh. Aduh. Coba lagu-lagu berikutnya. Boleh. Musik. Tanya aja sih gimana? Jauh ini. Jauh kan bagusan gua kan? Bagusan gua lah, Jis.
lu pokoknya luar biasa deh. Luar biasa kan, bagus. Banyak-banyak sabar aja ya. Bang Ajis berarti lebih ini ya? Ini dong. Pilih-pilih lebih mana? Kalau gue juga ini. Mohon maaf, Kang Denny milih ini. Terus? Ayo milih ini. Ya, ya jelas lah. Pilih gue Bang. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Oke, satu lagi. Terima kasih. Kalau Mas Parto gimana Mas Parto? Om. Aduh. Ya. Tapi gimana? Maaf ya. Saya ini gak merhati ini, soalnya saya lagi asik liatin web entertainment-nya portal dari V7 nih. Mana? Oh, itu web entertainment portal V7, itu mas saya tahu mas. Nih ya, di sini kita bisa streaming live program-program Trans 7. Atau kalau kemarin ketinggalan, gak sempet nonton di TV, atau mau nonton lagi OVJ yang kemarin, kalian bisa nonton aja, tinggal klik aja www.ve7.video. Nah ya, sekali lagi www.v7.video, itu dia. Oh gitu. Berarti kalau misalkan saya nonton OPJ yang kemarin kelewatan, saya bisa nonton? Bisa buka di situ, lengkap semua tayangan-tayangannya ya. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang melawan janda. Oh, ya udahlah. Mohon maaf nih. Mami nyanyi apa tadi? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan janda lebih hai. Mami, udah gua milih Muria Agung nih. Perjanda Mami udah 3 kali, Polpa 2 kali. Coy. Ya udah ya. 3 kali nah. gua belum 3 kali janda masih sayang. Baru 2 kali. Ya udah nanti kita lanjut lagi, tetap bareng kita di Opera Panjava bersama You Makeups. Makeups You Ada.